Assalamualaikum. Hey, apa lagi kita? Okay, assalamualaikum guys. Hari ini kita orang nak main game yang diberi nama Battle Ayat Penyata. Macam mana itu Dom? So, tidak dibenarkan untuk memberi ayat soal. Ini hanya ayat penyata contoh, dalam contoh, perbualan. Contoh. Okey, contoh. Hafiz, aku nak makan dekat Mama. Mama kat mana? Jalan. Itu soal. Sebab aku suruh contoh. Okey, okay, contoh. Aku tak pandang ni. Contoh. Okey. Okey. Pak I. Okey. Saya nak pinjam kereta awak nak pergi Mama. Ambillah kunci kereta tu. Awak nak... Awak yang tak pandai sekarang ni. So, abang-abang, kita jump to the content. Let's go. Let's go. Okey, sekarang untuk game yang pertama, kita menjemput tim Kabo melawan tim Lutong. So, sekarang game yang pertama, orang yang pertama diwakili oleh Anik menentang Fira. Okey, situasi dia adalah dua orang sekawan ingin pergi melihat perlumbaan motosikal Cup Prix. Okey, faham? Okey. Okey. So, game penyata anda bermula dari sekarang. Jom kita pergi tengok Cup Prix. Jom. Jomlah. Ha, jom. Naik kereta lah kita pergi. Tapi aku lapar. Makanlah. Makan. Itu penata tu. Tu tanya. Tu soalan Vira. Okey, Vira boleh keluar dan diganti oleh Laming. Okey, Laming boleh mulakan dahulu. Diet. Lepas tu. Soalan untuk Aira. Okey, Aira sila ke depan. Okey, Aira boleh mulakan dahulu. Nampak macam tak diet pun. Yelah, nampak juga. Jom pergi. Jomlah. Tapi panas kat sini. Kan ada payung. Payung kan tertinggal. Beli. Beli kat... Soalan daripada Aira. Okey, Atika. Lami masih juara bertahan. Okey. Ayat pernyataan pertama dimulai oleh Atika. Jap. Keluar. Sabar. Aku minat motor yang tu. Ah, cantik motor yang aku suka tu. Jom kita naik motor tu. Aku bonceng. Tak nak. Suka hati. Panaslah kat sini. Tadi kan dah cakap ada payung. Mana payung? Ya, soalan untuk Atika. Lami masih bertahan. Okey. Ayat penyata dimulai oleh Pia. Kita pergi sana nak? Soalan daripada Pia. Okey, Mimi sila ke depan. Ayat pertama akan dimulai oleh Lami. Mimi. Mimi. Sekejap, mana-mana sikit. Keluar. Boleh keluar, Lami. Okey, Nisa. Ayat dimulai oleh Nisa. Dah sampai kat sini, takkan tak nak gerak lagi, Mimi? Itu soalan dia pula. Okey, sekarang dua melawan satu. Okey, Mimi boleh start dengan ayat yang pertama. Apa? Kau jangan kepi-kepi, eh? Betul-betul. Dia tanya ke atau dia tanya? Apa ni? Kejap. Motor tu laju. Banyak colour motor tu. Ada kisah? Ada kisah dia tanya? Tak. Ada kisah? Okey, salah untuk Mimi. Itu adalah ayat soalan. So, pemenang untuk game kali ini dengan mata 2 berbalas 1, tim Lami. Kita pergi ke tim yang seterusnya. Let's go. So, sekarang kita menjemput tim Pak Igram menentang tim Loman Musa. Yang akan memberi ayat penyata yang pertama, iaitu adalah Syarul. Situasinya adalah dua orang sekawan dilanda banjir dan ingin menyelamatkan barang peribadi. Faham? Aku dulu. Yeah. So, in 3, 2, 1, let's go. Alamak, IC aku hilang.
Basah dah aku ni. Basuhlah. Barang aku tu. Mana? Okey, pai dulu kan. Ayat dimulai oleh Hafiz Hakim. Bocor buk ni. Tampal dulu. Barang aku. Sana eh? Sana kesalahan itu baik. Okey, Isha, ayat dimulakan oleh anda. Pergilah ambil. Ha? Pergilah ambil. Kat sana bahaya tu. Tak kisah pun. Sini banjir, aku pergi sana. Dah tu pergilah. Mana barang aku tadi? Soalan untuk Hafiz Hakim. Okey, orang yang seterusnya, Luqman Musa. Ayat penyata dimulai oleh Luqman. Jom menyelam. Tak nak, aku nak naik pelampung. Naiklah. Jangan ikut aku. Tak saya ikut pun. Sekejap eh, aku nak pergi ambil pelampung. Okey, gilah. Tapi pelampung tu ada tiga. Aku satu. Banyak cantik. Memang? Banyak cantik tu soalan. Banyak cantik. Ah, betul. Sambung. Okey, penyata. Okey, Isha. Masalahnya pelampung tu aku punya. Aku nak satu. Eh, pergilah beli. Okey. Okey, tak apalah. Aku nak pergi kedai lah. Kau nak ikut? Salah untuk Isha. Okey, Fatin. Ayat penyata pertama dimulai oleh Fatin. Wait, banjir. Banjir kan? Okey, Kekanda. Ayat pertama dimulai Kekanda. Air dah naik ni. Rumah kau tu. Aduh! Rumah kau. Okey, rumah aku besar lagi. Apa lagi besar? Air bila nak turun? Sekarang tim Pak Air mempunyai 3 orang dan tim Luqman Musa hanya tinggal makan seorang sahaja. Okey, Fatin. Boleh mulakan ayat yang pertama. Barang aku tu. Sama lah. Apa? Barang aku tu. Tanya barang. Barang aku tak nak jatuh. Mata tu. Apa lah. Mula. Barang kau ke tu? Apa? Barang kau ke tu? Dua aja. Ayat pertama untuk Maka. Banjir dah besar ni. Musim banjir ni. Memang musim banjir. Lepas tu? Sekarang satu lawan satu. So, ayat pertama boleh dimulai oleh Arisa. Rumah aku banjir paras lutut. Rumah aku besar lagi? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Ikut akulah nak cakap. Rumah aku selut sampai ni. Rumah aku sekat ni. Banjir sekarang dah besar. Memang besar. Pelampung dah bocor. Pergilah pom. Rumah dah tenggelam. Belilah baru. Banjir dekat sini selalunya takat ni. Aduh! Okay. Arisa boleh ulang ayat anda? Banjir selalunya takat ni. Rata panjang takat ni. Rumah aku dah tenggelam. Rumah kucing aku pun dah tenggelam. Sekarang ni tak ada tempat nak berpindah. Jom pindah rumah aku. Yeah. Orang ramai. Ada bilik banyak? Aku tak ada baju. Aku ada baju. Ulanglah. Okey, last. Bumbu rumah aku dah bocor. Rumah aku pun dah tak ada bumbung. Rumah aku dah naik air. Rumah aku belum. Mak, kau sambung tu. Kau ulang balik kau tak? Okey, kau. Tukar situasi. Aku start dulu. Okey, tukar situasi lah. Dah habis kan? Okey,
Situasi yang ditukar adalah dua orang sahabat pergi ke stadium bola untuk melihat JDT lawan Terengganu. Okay. In 3, 2, 1, makan. Jom pergi tengok bola. Handsome mamak tu. Kan, memang handsome kan. Sudah terang lagi bersama pemenang untuk game kali ini, Tim Paikera. So, sekarang dengan permintaan ramai, kita akan adakan final antara Tim Paikera menentang Tim Lami. Okey, sekarang perlawanan yang terakhir antara Tim Paikera menentang Tim Lami. Yang akan mungkin mulakan ayat penyata yang pertama, iaitu Paikera dan Fira. Situasinya adalah dua orang pelajar ditangkap meniru dalam SPM. Okey. So yang akan mulakan ayat penyata ni adalah Fira. Ish, bukan aku yang tiru. Weh, nak kata jawapan? Kau ke yang tiru? Aku. Okey, boleh tukar. Ayat pertama akan keluar daripada Nisa. Susah-susahlah jawapan sini, adulah. Tolong aku beri gak. Cikgu, nigu. Sayalah orangnya. Lepas tu member dia seorang di belakang tu. Samad yang meniru. Samad baik je, dia tak nigu-nigu pun. Samad bagi kita jawapan kat saya. Dok, dia tak pernah pun bagi kita jawapan tu kat dia. Samad baik orangnya. Memang Samad baik, tak pernah jawab. Cikgu, dia yang meniru sebenarnya. Jangan simpati dengan dia, cikgu. Cikgu tengok bawah meja dia, cikgu. Dok, cek lagi dalam bekas beg dia. Cikgu, ceklah. Tak ada jumpa benda-benda pun. Sebab saya tak tiru. Nawak, dia letak kat tandas. Cikgu pergilah cek tandas. Cek dah tandas, buat apa banyak dengan. Ya, soalan daripada Nisa. Boleh lawan Nisa, ayah. Boleh lawan. Okey, ayah pertama adalah Pak Igram. Aku letak jawapan dalam mangkuk jamban. Cikgu, dia tiru saya. Cikgu, saya letak jawapan dekat bawah tandas. Cikgu, kenapa dia ambil kertas saya? Kenapa untuk MD? Soalan daripada MD. Okey, ayat pertama daripada Alpha. Silakan Alpha. Tu budak tu kan tu miru lah. Sebab aku bagi kertas kat dia. Putih buat apa orang bagi dah? Bapa soalan, bapa. Soalan dia pada apa? Okey, lami. Okey, ayat pertama daripada Pak Igram. Ni kertas jawapan. Lantak. Kalau cikgu nampak, sorok. Nanti aku akan bagi tahu cikgu. Soalan 12, jawapan dia A. Salah, soalan 13 sebenarnya. Jawapan yang sebenarnya adalah C. Salah juga, jawapan sebenarnya D. Kalau salah, pergi ambil jawapan kat jamban. Baik, kejap. Baik, kejap. Boleh, ya? Okay. Aku letak kat situ. Sinilah, situ tak boleh. Dekat situ, bawah bakul sampah. Kalau letak bawah bakul sampah, kantoi, letak bawah laci. Kalau aku letak bawah laci, nanti cikgu nampak. Cikgu rabun. Sebab tu cikgu pakai spek mata. Spek mata dia tak ada lens, tak ada power. Tak ada power, tapi dia pakai spek mata. Ulang. Ulang untuk Pak E, boleh tukar Aisha. Dah E, okay, rupanya sangat. Okey, situasi ditukar untuk kali ini. Situasinya adalah dua orang sahabat yang mencari harta karun tapi sesat di hutan. Okey, ayat penyata yang pertama dimulai oleh Isha. Okey, Mi, aku pergi dulu, kau duduk sini. Aku tak harap kau pergi dulu. Betul, kau jangan risau, aku boleh cari. Kau tu perempuan. Masa sebab aku perempuan, aku boleh cari. Tak apalah, pergilah kalau nak pergi. Okey, aku dah tahu kat mana. Kita pergi depan tu, kita korek lubang, lepas tu kita jumpa harta. Kalau tak ada kat situ macam mana? Tahniah untuk Tim Paikera. Memang diorang ni budak buku lah, ulat buku orang kata. Itu saja konten kita pada kali ini. Kalau ada tersalah bahasa terlebih, kita minta maaf. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum.